Rasunjungjungan penyuluh alam sekalian umat. Hadis dan Al-Quran itu pegangan panduan cara hidup agi. Nabi Muhammad Rasunjungjungan penyuluh alam sekalian umat. Hadis dan Al-Quran itu pegangan panduan cara hidup agi. Baik budi pekerti, jujur dan amanah. Agi mulakan harinya cara Rasulullah. Dengan kawan-kawan agi tak bercerita. Nabi Muhammad Rasunjungjungan penyuluh alam sekalian umat. Hadis dan Al-Quran itu pegangan panduan cara hidup agi. Taati ibu bapa. Baiklah kelas, siapkan karangan. Isnin depan cikgu nak tengok ya. Baik cikgu. Dan cikgu harap kamu semua gunakan sebaik mungkin cuti ni dengan aktiviti yang berfaedah ya. Syafiqah, besok ya. Saya dah tak sabar dah ni. Ke tepi. Nafi, besok pukul 10. Jangan lambat. Tak lambat punya. Laju. Yeehaw. Hoi, lawan tak okey. Mana boleh. Prank. Kita besok nak mula pukul berapa, eh? Pukul 10 datang ke rumah saya. Lepas tu, kita sama-sama pergi beli barang. Semua setuju? Setuju. Korang tahu tak? Perkhemahan kita kali ni lain sikit tau. Lain? Apa yang lain? Kenapa dia lain? Perkhemahan kita kali ni, kita ada ahli baru. Ha, itu pun diorang. Hai. Wah, diorang pun join juga. Tambah seronok lah perkhemahan kita nanti ya. Macam ni barulah seronok. Sebelum kami buat perkhemahan ni, kami semua dah minta izin mak ayah dahulu. Korang semua macam mana? Jadi saya sporting mah. Mestilah dia izinkan. Aiman macam mana? Dapat izin ke belum? Minta izin? Bu, cuti Sabtu ni Aiman nak berkhemah kat rumah Akil dengan kawan-kawan. Boleh tak ibu? Nanti ibu tanyakan pada ayah dulu ya. Tapi, dengan satu syarat, Aiman kena kemas bilik dulu. Kerja sekolah kena siapkan dulu. Baru ibu dengan ayah boleh benarkan Aiman pergi berkhemah. Aiman? Aiman dapat izin ke? Aiman? Ha, dah beri izin dah. Kalau macam tu, besok pagi pukul 10 kita jumpa, ya? Baik, Tuan. Ayah, Umi, Akil pergi dulu. Abang, jangan berhampir pula. Akil! Alamak! Cepat nyuruk! Ha? Kenapa? Bagaimana? Di mana? Kenapa semua menyorok ni? Afif, kenapa menyorok? Itu, tengok tu. Haa, Cikgu Razman lah. Cikgu yang garang tu ke? Ayoyo. Haa, hari tu aku tengok dia marahkan Khairul dengan Hanafi. Macam nak makan orang. Betul ke? Apalah korang ni? Itu kan kat sekolah aja. Kita tak buat salah, kenapa mau takut mah? Assalamualaikum, cikgu. Waalaikumsalam. Akil rupanya. Beli barang juga ke? Haa, nak beli barang untuk aktiviti perkhemahan nanti. Oh, bagus tu. Tapi datang seorang je ke? Tak, datang dengan kawan. Habis tu, mana yang lain-lain? Tu, dekat sana tu. Alamak, kenapa Akil tunjuk kat kita pula ni? Hei, korang semua. Marilah sini. Cikgu panggil. Ni semua ni kenapa menyorok? Kat sekolah, hari-hari kami tengok cikgu marahkan murid lain. Oh, kamu ni. Itu kan kat sekolah aje. Cikgu garang sebab nak didik kamu orang semualah. Kalau kat luar, cikgu bukanlah garang sangat pun.
Oh, macam tu. Tapi kalau di sekolah, yang mana ada kat sini buat kesalahan, cikgu kenalah jalankan tanggungjawab cikgu sebagai guru disiplin. Sesiapa yang melanggar peraturan sekolah, wajib akan dirotan. Tapi cikgu tahu, kamu semua ni murid-murid yang baik-baik. Mari kita tolong cikgu angkat barang ni masuk ke kereta. Mayday, mayday, mayday. Taci lah. Taulah kereta kau lagi besar. Apalah kereta kau ni? Tak ada bau langsung. Yelah, yelah. Kereta kau jugalah yang laju. Double menangnya. Tergamak sungguh. Mana kau? Mana kau? Mana kau? Ha. Au. Tak pandai sungguhlah si Safia tu. Oi, Khairul. Sini, sini. Apa hal? Sinilah. Aku nak cerita best nak kasih tahu kau ni. Sini, kat dalam ni. Apalah, suruh masuk dalam semak. Tak ada kelas langsung. Tu, cuba kau tengok tu. Anak tok guru silah harimau tak reti main rollerblade. Tak apa, orang pegang. Awak tolak je kaki tu. Alah, apa yang susah sangat main benda ni? Okey, saya lepas sekarang. Yuhu. Tolong. Apa ni, Syafiqah? Tolong. Awak tak apa-apa? Aduh. Kau tengok yang aku pula. Au. Dua-dua tergolek. Semua barang kita dah beli. Perut pun dah lapar. Akil. Ya, Umi. Meh, ajak kawan-kawan masuk makan tengah hari. Cepat, kereta nanti dah habis. Baik, Umi. Kita makan dulu, lepas tu masing-masing balik ambil beg pakaian. Kemudian kita boleh pasang kemah. Semua setuju? Setuju! La 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 la. Ibu, ayah, Aiman pergi dulu. Nanti dulu. Aiman nak ke mana dengan beg ni? Aiman nak pergi berkemahlah. Kerja sekolah dah siap? Bilik dah kemas? Belum lagi. Nanti Aiman buatlah. Sikap bertangguh ni lah yang ibu tak suka dengar. Aiman siapkan kerja sekolah, kemas bilik dulu ya. Kemudian baru ibu dan ayah benarkan Aiman pergi. Ayah, tolonglah. Benarkanlah Aiman pergi. Aiman, dengar cakap ibu. Memang mak dengan ayah tak nak paham Aiman. Hari ni Aiman tak nak makan, Aiman tak nak minum. Ha, tengok anak awak, kuat merajuk. Kawan-kawan, kemah kita sudah hampir mau siap. Tapi Aiman belum datang lagi. Haa lah, macam mana ni Akil? Dah nak senja ni. Assalamualaikum. Akil. Oh, Akil. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Aiman dah datang. Akil, maafkan saya. Tak dapat menolong. Saya terlambat sikit. Tak apa, tak apa. Kami semua baru bersiap nak solat maghrib. Mari kita solat berjemaah. Aiman sayang. Dah nak masuk maghrib ni. Sudah-sudahlah tu merajuk. Belum habis merajuk lagi ke si Aiman tu? Abang bukan tak tahu perangai anak abang seorang ni. Aiman, buka pintu Aiman. Aiman. Mana dia pergi? Ya Allah, budak Aiman ni. Kelakar betul lah cerita kau ni, Afif. Apa kata kita dengar cerita dari Kumar pula? Sekejap saya fikir ya.
Cerita ni tajuk Si Tanggang. Apalah Si Tanggang? Cerita tu kan semua orang dah tahu. Cerita pasal Si Tanggang dahaka pada maknya kan? Kan Aiman kan? Ya. Minta-mintalah kita semua tak jadi macam Si Tanggang tu ya? Tak nak! Saya ada satu cerita. Kisah anak yang mendapat ganjaran kerana taat dan sayangkan ayahnya. Memang kami semua tengah tunggu cerita dari awak, Kil. Pada zaman dahulu... Ya, kandaku sudah pulang. Mari minum dulu, kanda. Adinda ada buatkan air dengan goreng pisang. Goreng pisang aja. Kalau dapat makan lempeng, sedap juga. Itulah isteri hantar yang buatkan. Kakak ipar kita ni dah tolong buatkan goreng pisang ni pun dah cukup bagus lah. Apalah hantar ni? Isteri Ana, masak apa pun semuanya tawa. Loya tukar Ana. Kanda, Adinda dengar tau. Padan ke hantar. Macam mana keadaan ayah? Ayah kita okey. Sihat walafiat. Sihat bendanya. Ayah kita kan sakit. Apalah hantar ni? Habis tu, kalau hantar berdua duduk saja di luar, siapa yang menjaga ayah? Ayah jaga diri sendirilah kot. Adoi! Hantar berdua ni tak boleh diharaplah. Ayah tu tengah sakit. Tolong jaga sikit pun tak boleh. Tahu duduk relax dan makan je. Apalah hantar ni? Pemalas tolong jaga ayah sekejap pun tak boleh. Alah, hantar bersamalah. Berapa nak aja jaga? Bukan dia ada harta pun nak kasih dekat kita. Ayah? Anak aku... Memandangkan hanya kanda sahaja yang keluar bekerja, hantar berdua kenalah jaga ayah. Kanda tengok, sakitnya semakin teruk. Mana boleh macam tu? Kanda kan ada yang sulung. Dah tentulah tanggungjawab kanda lebih lagi daripada kami berdua, betul? Betul. Betul, Ana setuju. Baiklah. Kalau macam tu, apa kata kalau kita jaga secara bergila-gila? Pun kami tak mahu. Lainlah kalau ayah tu ada harta nak diberikan kepada kami berdua ni. Bolehlah kami jaga dia selalu, setuju? Setuju. Astaghfirullahalazim. Bawa mucat adik-adikku. Bukankah sudah menjadi tanggungjawab kita sebagai anak? Menjaga orang tua kita. Kami nak tuntut hak kami sebagai adik. Bukan kami yang kena jaga ayah. Dahlah kanda, simpan je lah soalan tu. Anak nak pulang, mari. Kita ni mana ada rumah? Sini je rumah kita. Orang tak bekerja macam kita ni mana mampu nak sewa rumah. Kenapalah kanda ni? Besar pahala kalau kita berbakti pada ayah kita yang tengah sakit. Dinda diam. Yang menyebut hal Ana ni kenapa? Dinda ni kan isteri kanda. Itukah ayah betul Dinda? Adinda kenalah masuk campur. Baik Dinda campurkan gula bila masak. Naik lawyer cakap kanda makan masakan yang tawar itu. Tak mengapalah kanda. Biarlah Dinda tolong kanda jagakan ayah ya. Mana Khairul dan Hanafi? Kenapa mereka dua tak lagi nak suka ayah makan? Mereka berdua sekarang sibuk mencari kerja, ayah henda. Tak sayang ke mereka pada ayah? Mereka sayangkan ayah henda. Tak apa, nanti anak henda suruh mereka tengokkan ayah, ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adindaku, Khairul dan Hanafi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Susah sangat ke nak tengokkan ayah walaupun kita satu rumah? Ayah anda tu ngada-ngada lah. Tadi pagi baru je kami berdua tengok dia kat bilik. Ingat betul dia tidur. Ayah anda tu dah tua dan sakit. Dia cuma mahukan perhatian anak-anaknya saja. Perhatian apanya? Harta ayah anda, semoga anda saja yang dapatkan. Kami berdua tak dapat apa-apa. Ya, betul tu. Harta apa yang ayah anda ada untuk ditinggalkan pada kanda dan antara berdua ni? Ha, bagus. Kalau tak ada harta nak diberi, kami berdua pun tak teringat nak jaga dia. Astaghfirullahalazim. Sudahlah kanda. Kami berdua ni sibuk nak mencari kerja. Kalau tak bekerja, kanda cakap Ana ni pemalas lah, itulah, inilah. Ya, sudahlah.
Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dari Allah kita datang, kepada Allah kita kembali. Ni kenapa Kanda tunjuk muka sedih kepada kami berdua ni? Ayahanda sudah meninggalkan kita. Berita kematian ayahnya langsung tak menyedihkan mereka berdua. Hanya si abang saja yang berasa sedih. Ish. Tak patut betul anak-anak macam tu. Diorang langsung tak sayangkan ayah diorang. Anak derhaka lah tu. Beberapa hari selepas kematian ayahnya, si abang sulung telah bermimpi bertemu dengan seorang lelaki yang tidak dikenalinya. Demi Allah, anda telah menjadi anak yang soleh kerana kebaikanmu menjaga ayahmu. Oleh itu, anda pergilah ke hujung kampung. Anda galilah. Wang yang tertanam itu adalah habuan milik anda. Ingat, itu adalah milik anda. Milik anda. Astaghfirullahalazim. Alhamdulillah, anak punya rezekilah hari ini. Hei, subhanallah, Kanda. Lihat. Allahuakbar, ini permata bahaga. Benar, Kanda, permata asli. Lihat kilauannya. Kanda mahu berikan permata ini kepada Raja. Pasti Raja sukakannya. Beta belum pernah jumpa permata secantik ini. Berapa harga yang tuan hamba ingin jual? Tak mengapa tuanku. Hamba sedekahkan saja permata tu pada tuanku. Mana boleh macam tu? Pengawal! Subhanallah, wang emas. Alhamdulillah, Kanda sangat bersyukur. Semua ni adalah kurniaan Allah pada kita. Raja kita telah berbesar hati memberikan hadiah ini kepada Kanda. Dari mana Kanda dapat wang emas banyak ni? Ya, banyaknya wang emas. Tapi kita boleh... Kanda, jangan mengada-ngada nak meminta. Pemalas! Mana ada Kanda meminta-minta? Dina ni tak patut betul lah. Berkat dari berbuat baik dengan menjaga ayahnya yang sakit, lelaki tersebut telah dikurniakan Allah rezeki yang tidak disangka-sangka. Wah, korang semua tengok. Mewahnya ganjaran kalau kita taatkan ibu bapa kita. Tapi kami semua tak nak wang emas tu sebab kami semua nak masuk syurga. Aiman, kenapa ni? Awak okey ke, Aiman? Sebenarnya ibu bapa saya tak benarkan saya sertai perkemahan ni. Habis tu, yang ni? Saya keluar tanpa pengetahuan mereka. Aiman! Apa yang Aiman dah buat ni? Aiman dah menyusahkan mereka tau. Mari, saya minta ayah saya hantarkan Aiman balik dulu. Mesti dia orang risau carikan Aiman. Banyaknya kasut. Siapa pula yang datang? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aiman, mari dekat sini. Aiman, ayah tahu Aiman ada kat belakang pintu tu. Mari masuk. Aiman minta maaf. Baguslah Aiman dah mengaku salah. Lain kali, Aiman kena dengar dan taat cakap ibu bapa Aiman tahu. Ayah dan ibu bukan halang aktiviti Aiman. Tapi biarlah Aiman siapkan kerja di rumah dulu. Syukur, Alhamdulillah. Kali ni mesti lagi best. Bersedia untuk berlapan. 10, 9, 8,
Kira dah 10 lambat lah. 3, 2, 1, berlepas! Yeehaw! Jaya lah! Aku berjaya! Berjaya! Weh, Khairul. Dah tak ada. Eh, mana diorang? Kereta aku mana? Dah tak ada. Kereta aku mana? Kereta aku mana? Relax lah. Kereta aku pun hilang juga. Kereta aku. Aku nak balik kereta aku. Apalah menangis. Tengok aku. Kereta hilang pun okey je. Tapi habislah aku. Nanti kena marah dengan bapak aku. Kita berjaya mempelajari permainan rollerblade dengan baik. Dan dua buah kereta kontrol yang mengganggu saya itu telah saya buang ke dalam tong sampah. Semoga tuan punya kereta kontrol itu tidak marah, kerana saya dan Syafiqa lagi marah pada mereka. Sekian sahaja karangan saya. Sekian titik nokta. Oh, kau yang ambil kereta kontrol aku. Kau bagi balik kereta aku. Pencuri, muka tak tahu malu. Ambil barang orang lain punya. Oh, korang punya kereta lah ya. Aku dah agak dah ni. Mesti kerja korang berdua. Hanafi, adakah kita telah... kantoi? Khairul, Hanafi, rehat nanti. Saya nak jumpa kamu berdua. Kena lagi lah kita. Allahumma kama hassanta khalqi. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ibu bapa sentiasa memberikan kehidupan yang terbaik. Jadi tugas mereka amat berat. Oleh itu, anak-anak perlu mentaati perintah ibu bapa. Kasih ibu membawa ke syurga. Kasih ayah setiap masa. Taatilah kedua ibu bapa kita. Dan jangan sesekali kita menderhaka kepada mereka. Takutlah kita pada balasan Allah. Semoga kita semua beroleh balasan di syurga. Amin. Ma'assalamah wa ilal liqa. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.